skincare yang biasanya aku pakai. Yang biasanya buat ngehapus make up, aku pakai Garnier Micellar Water yang warna pink ini. Jadi aku membersihin dulu muka aku karena ini muka aku habis pakai foundation gitu. Viva face tonic yang green tea dan ini mengandung tree tree oil dan itu bagus banget buat ngilangin jerawat. Nah, kalau muka aku udah dibersihin pakai micellar water atau face tonic, biasanya aku langsung cuci muka pakai Safi. Ini tuh yang anti acne cleanser gitu. Dan ini juga mengandung tree oil juga. Nah, aku tuh lagi seneng sama produk yang mengandung tree oil gitu. Jadi bagus banget buat ngilangin jerawat. Oke, aku mau langsung cuci muka aku. Bikin muka aku tuh lembut dan mengurangi minyak gitu. Nah, selanjutnya aku pakai Safi yang anti acne cream-nya. Nah, teksturnya kayak gini, warna putih. Aku mau langsung pakaiin ke muka aku. Dan gampang menyerap gitu loh di wajah. Nah, jadi 3 produk ini sebenarnya baru aku pakai sekitar 1 minggu karena di awal kehamilan aku muka aku tuh jadi beruntusan dan itu tuh banyak banget. Dan setelah aku biarin, beruntusannya itu malah menjadi besar, jadi jerawatnya gede-gede gitu. Ini tinggal bekasnya gitu. Ini juga udah mau hilang sih, ini udah ngering, mengering gitu. Tinggal bekasnya. Nah, tadinya muka aku tuh lagi banyak beruntusan. Nah, jadi ini cocok banget buat yang jerawatan dan aman banget buat ibu hamil. Tapi ini juga nggak hanya buat ibu hamil aja, cocok juga buat remaja yang mukanya berjerawat. Dan krim Safi ini bisa dipakai di pagi dan malam hari. Jadi krimnya itu cuma satu, tapi bisa dipakai pagi dan malam. Dan untuk malam hari, biasanya aku pakai face tonic yang green tea. Selanjutnya pakai sabun muka yang ini, yang dari Safi. Nah, krimnya juga yang ini, yang tadi yang udah aku jelasin.
Dan yang terakhir, aku pakai salam seriti atau biasa orang sebut itu salam kualet. Aku juga udah pernah review, kalian juga pernah. Kalau kalian udah pernah nonton video-video aku, pasti kalian tahu manfaat dari salep ini. Kulit aku kan jenisnya berminyak gitu, dan pori-porinya besar, jadi gampang banget jerawatan dan berkomedo. Nah, kalau aku biasanya pakai Biore Forte ini, dan aku juga udah pernah review produk ini, dan itu bagus banget buat ngilangin komedo. Kalian harus tonton, nanti aku cantumin linknya di bawah. Nah, kalau aku pengen maskeran, biasanya aku pakai Nature Republic yang aloe vera 92% shooting gel. Dan untuk masker alaminya, aku udah pernah upload di video aku sebelumnya dan kalian harus tonton. Makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share.